Okey, assalamualaikum dan selamat kembali. Okey, sebelum ni kita buat video berkaitan makeover bilik ni. Kita buat pemasangan katil ni, frame ni. Yang katil ni, frame dah siap lah. Okey, untuk kali ni, yang keduanya kita nak buat ini pula. Okey, kita nak buat berkaitan dengan pemasangan ni. Ni kita dah contoh saya letak. Okey, maknanya kita nak letak barang atas. So, tapi kita ni tak ada kayu. Nanti kita akan letak kayu lah. So, kita fikir walaupun ni jarak dia tak jauh sangat, tapi kat tengah-tengah ni saya nak letak tiga. Nak letak satu lagi yang bracket macam ni. Okay, supaya dia akan cukup, supaya dia lagi kuat lah. Okay, kita letak tiga, kita double. So, hari ni kita akan siapkan untuk projek ni lah. Okay, sebelum tu kita kena alihkan semua yang kat bawah ni. Okay, so jom kita mulakan. Okey, ni kita dah clear tak bawah ni. Okey, so kita akan drain kat atas tu pula. Okey. Okey, so sekarang kita akan drain kat sini. So, tiga. Ni kalau ikutkan jarak dia tak jauh sangat, tapi kita nak bagi dia kuat lah. Tak nak ambil siku, takut dia tu jatuh. So kita bagi dia kuat, kita letak satu lagi ke atas kita tak kayu. Okay. So ideanya yang ni nanti dia akan ada bracket. Saya akan tunjukkan nanti bracket. Kita akan letak bracket 3. So bermakna kayu ni di atas. So dia kat atas. So yang ni kat bawah. So bolehlah kita sangkut baju ke bawah. So mungkin kurang jelas untuk saya nak perang ni, tapi nanti bolehlah saya tengok. Okay, first kita kena ukur dulu tengah-tengah je. Okay, berat, jom. Okay, ni bracket satu lagi. So ini yang kita cakap tadi. So kita pakai ni. So idea yang kita akan sebut satu. Okay, so kan puasa kat sini. Okay, kalau nampak kan ada dua lubang kan. So nanti kita akan lipat sikit lah. So kita ni mungkin macam ni, satu lubang ni, satu lubang lagi kita ni. Tengok mana yang boleh lah. Okay, ataupun kita dari atas ni ke. Ya, yeah, kita tapi kita akan bagi lekat lah ni. Ha, lekat macam tu. So dia akan masuk lubangnya tu. Okay, alright. So ni kita tengah nak ukur, kita nak pasang ni dulu. So kita dah drain. Lepas kita dapat, kita dah drain tu, kita akan buat yang ni pula. So kayu ni saya pakai untuk kita tanda straight lah. Mudah lah. Thank you.
boleh cari yang macam ni. Ambil lah yang 10. Ini yang murah sebenarnya. Berhenti nak beli yang besar je. Nak beli yang lain lah. Telur sikit. Okay. Boleh kat beli 10 lah. Ini yang murah. Saya tak rekomen sangat beli ni. Boleh beli yang murah sikit. Okay. Dan tips kedua. Kalau kita tak nak, kita tak nak bagi dia terganggu, kita ukur siap-siap dan kita tanda tape. Pakai white tape tu pun boleh. Sebab white tape sebenarnya, tapi tak ada, kita pakai ni. So yang ni, dia punya ni, dia akan jatuh kat sini lah. So yang ni, anda kan. Bismillah. Thank you.
ya kan sudah aku tidak coba bisa kan ini kita lagi kita lagi kita oke mari kita kirim tangan oke kita screw dia agak kelas kita nak grey kemudian kita akan pakai macam ni lah kita akan ikat macam ni ok, so kita ikat macam ni ok, saya kat luar sekarang. Ok, so ni kayunya lah, kayu yang kita akan pakai untuk kita buat rak kat atas, iaitu kayu pallet. Ok, kita pakai kayu ni. Ok, ni macam biasalah ada pembantu ni, tiba-tiba je datang. Ok, so yang ni kita ada ubah sikit idea yang tu. So nanti saya tunjuklah macam mana bracket ni saya nak buat. Ok. Ok. Okey, idea ni adalah okey, sebelum saya kata saya nak duduk dekat bracket ni kan, tak jadi. So kita akan cari satu, memang kita akan letak kayu panjang tu. So kita akan cari ke depan satu lubang yang kita ada tu, kita pakai dah pakai. So kita tak perlu drill dah. Dan satu lagi, kita hanya drill lubang dekat kayu yang bahagian depan tu, kita nampak. So dengan cara ni, kalau kita buat macam ni, so kita dah tak perlu clear dekat bracket. So akan banyak memudahkan kerja kita lah. Okay, so ni saya sambung dulu lah. Saya sambung buat dia punya rangka dulu untuk frame lepak, tempat letak barang kat bahagian atas. Okay, alright. Okey, untuk ukuran, untuk panjang yang saya buat ni adalah lebih kurang 1.35 dia punya panjang dia. Okey, dan ini mengikut tempat kawasan yang anda nak buat lah. So macam kita punya apa, hashtag tukang DIY, iaitu kita buat ikut citarata kita sendiri. So mana-mana ada kawasan tu ikut ukuran masing-masing lah. Ni apa yang saya ukur ni lah. Okey, jadi saya potong kayu ni lah. So saya cari gaji kayu tak jumpa. So saya pakai gaji besi. So memang agak sikit lah. Tapi ni dah ada. So biasalah pemalah kita beli. Okay, kita pakai je apa yang ada. Okey, tapi hasil dia halus lah. Tapi dia sangat menyenangkan. Serius saya kata, kalau boleh lagi ada mesin tu lagi mudahkan lah. So sebab projek ni adalah projek simple je. Okey, okey, ni kita dah potong ke semua, kita pakai 4. Okey, so mengikut jarak yang saya ukur ni 4. So yang ke dalam ni adalah dalam 45 cm. So macam ni lah. So dia punya tu punya bracket tu, dia punya jarak ni sebab saya ikut meja je, bukan mengikut ni. So kita akan letak setiap satu batang yang pegang palang atas tu, dia bawah tu ada 3. So kita yang tu kita akan letak di di mana? Di rangka ni. Okey. Okey, so ni macam mana kita nak letak lah. So ni rangka bracket yang saya cakap tu. So satu ada 3. So yang bawah tu kita akan letaknya 1, 2, 3. So satu lubang kita dah ada, satu lagi kita just drillkan dekat apa, kayu pallet tu. So saya nak memudahkanlah konsep ni.
Okay. Okay, inilah idea yang kita nak buat. Kita nak buat pemegang untuk kita jemur baju. Jemurkan jemur baju. Sebab kita nak letak baju lah. Makna batang pahit besi kat atas tu, kita akan letak dekat atas ni. Okay, itulah ideanya. Okay, alright. First ni kita kena buka dulu semua. So kita nak buat kerja selanjutnya lah. Okay. Okey, ha ni bracket ni kita pasang macam ni. Bila kita tanda dulu. Tepi sikit tu untuk tanda je sebenarnya. Ha okey, so nanti kita akan tembok lagi kat luar. So kita nak pasang untuk kita boleh masuk screw dan nut lah. Ha okey, ni ada tiga kayu yang saya cakap tadi. Okey, so kita tanda dulu. Yang ni. Ha okay, semua kayu je. So tak kita tak susah sangatlah kita nak grey. Okay. So kita buat ni untuk ke dua-dua bracket. Ha, kita tak pakai tiga, tengah kita tak pakai. So bila kita nak pasang tu kita bau sikit lah. Tengah kita tak pakai. So lepas tu kita drill lah dengan mesin yang okay. Ha, untuk kita buat lubang dia. Okey, selepas tu kita akan lepas kita drill tu kita akan buat lubang tu kita masuk nut ni lah. Okey, dan sebelum kita masuk nut, so untuk bahagian atas dia kita akan pahat sikit lah. Kita nak bagi dia macam masuk dalam. Okey, ni dalam proses kita pahat tu kita bagi dia ke dalam sikit supaya dia tu tak timbul lah. Dan dia tak mengganggu kayu pelet yang lain kat atas tu. Kita boleh letak dia yang mana empat batang kita letak atas ni. So proses ni kita buatkan untuk dua kayu pelet yang pendek ni. So yang tengah kita tak pakai. Okay. So inilah prosesnya. So bila bermain benda tajam ni berhati-hatilah. Okay. Bila itu kita testing, kita pastikan kepala tu tak timbul lah, dia tergelam. Okay. So next. Okay. So ni boleh nampak macam ni lah. Testing tak timbul, yang kita teruskan lah. Proses yang sama untuk empat batang skru yang kita pakai. Satu kayu pelet pendek ni pakai dua. So dia kiri dan kanan. So jadi total adalah empat. Okay.
Okey, bila dah settle kita bawa masuk semua. Okey. Okey, nampak tu kita susun satu-satu. So, kita susun ni, kita saya tak ukur. Saya just letak je. Sedap mata memandang. Okey, kita susun macam tu dan kita tanda sebelum kita paku kat bawah lah. So saya tak nak paku kat atas ni. Okey, kita ni susun ni untuk kita tanda je lah. So kalau nak proper, measure lah berapa dia punya ni. Okey. So tu beket di kanan untuk kita letak besi tempat letak baju tu pun dah boleh masuk, dah ada skru. Okey. Okey macam ni. So yang ni saya tanda kat bawah ni. Kalau nak balik sana tanda kat atas. Sebenarnya ni kita tanda ni sebab kita nak paku tu. Kita nak paku siap-siap kat atas tu. Senang. Tak adalah dia terkeluar nanti. Kalau yang hujung senang lah. Sebab dia memang rapat. Yang tepi ni sebab dia ada terlebih sikit kan. Tu yang kita kena ni lah. Kita buat kan. So ni bahagian atas ni lah. So boleh nampak kan. So saya buat ni agak renggang sikit. Sebab saya tak barang besar. Siapa yang anak ikut cara saya ni. Kalau nak tak barang yang kecil-kecil, boleh lah buat rapat kan. So saya buat ni macam ni pun boleh jimat ni lah. Kayu sikit. Okay. So ni kita ni bila DIY ni kita banyak bagi dia idea. So boleh kembangkan lah dengan konsep ni sama. Okay, lepas kita set ukuran, kita bawa kat luar. Okay, tanda yang kita buat tadi kita ikut kat lain tu. Okay, dah siap semua lepas tu. Okay, lepas tu barulah kita pakai yang bawah dia. So proses ni lagi mudah lah kalau daripada kita nak pakai kat atas. Kalau kita nak pakai kat atas, kalau dia berani boleh je. Tapi kita nak lagi senang, kita paku dari bawah saja. Ikut cerita rasa masing-masing. Ini saya cakap tadi, saya tunjuk konsep je macam mana saya buat.
ni pernah. Okey. Siaplah. Okey, kita letak ni bracket ni. So kat sini kita letak macam ni dulu. Kita tak ikat lagi. So mungkin saya akan pakai kabel tie atau apa-apa yang lain lah. So ni kita testing. Okey, ni hanger ni pun agak besar nak compare dengan hanger yang biasa. Okey, tapi dia tak langgar lah dia punya benda palam bracket tu. Okey, palam bracket tu ni sangat bantu dia kita, buatkan kita rasa solid lah. Okey. Alright. Nampak tu bila kita lalu dan kita ubah idea ni ke tengah kita tak letak. Okey, sebab saya fikir kalau kita letak tengah nanti susahlah kita nak ni kita terpaksa langgar tu kan. Langgar yang tengah tu. So jadi mulanya besi besi pahit ni memang sangat padu. Memang sangat dia takkan lenduk lah. Sebelum ni kita tak ada kayu pun memang tak lenduk juga. So yang untuk bracket ketiga tu sebenarnya kita untuk letak barang saja. Okey. So saya sudahkan kerja ni dengan kita screw lah kat bawah. Okay, dia bracket ni dah ada lubang. So dah cari screw yang tak melepasi lubang ni tu. So boleh dia hold di bracket tu dan screwkan semua untuk bagi dia tak nak lari. Dia dah tak bergerak dah kecuali yang ni. Ni akan kita akan cable tie kan. So bila kita dah cable tie tu okay, settle lah. So ni hook ni untuk adalah untuk kipas. So ketahanan dia tu boleh kata-kata tajam ni lah. Kipas lagi berat eh. So baju tak berat sangat. So ni pun kita pun bawah ni kita nak tak baju je. Yang penting atas ni. So ni pun kuat lah kayu lah. Dengan dia punya bracket ni macam ni. So agak terjamin lah kan kuat. So untuk kos okay, kalau kita bercerita pasal berapa kos dia. Okay, untuk ni bracket ni kita pakai 3. Satu bracket ni RM13. Okay, so untuk bracket yang ni okay, satu bracket ni RM13 kita beli. So 3 lah. So dah 3. So dia punya kayu ni kita beli 5 batang. Ukuran dia satu batang tu 8 kaki. 8 kaki pelapas macam tu lah. So kita pakai hanya 4 batang. Kita potong tu 4 batang. Sebab satu batang tu kita tak boleh. Dia panjang ni adalah 135. Okay, dia punya jarak ke sini. Okay, untuk dari tepi ni, ni ke sini, dari sini ke dalam ni, ni adalah 45. Okay, so kita guna satu ni. So kira macam lebih kurang kita pakai dalam 2 batang je. So dia dah ikat 5, kita beli je 5. So boleh kita buat projek lain. So total keseluruhan dia boleh ceritakan 20 13 23 24 5 26 27 28 29 30. Semualah. Okay, campur dengan wall plug itu semua. Dan untuk kita punya nak warna ni shallet ni kita akan biar dulu macam ni. Sebab kita nak mencingkan dengan kat yang ni. Ini kita nak buat rat iaitu part ketiga lah. Part satu frame kan, part satu frame. Sekarang part kedua, bahagian part tu iaitu berkaitan dengan rat ni. Dan part ketiga adalah yang frame kat belakang.
So kita tengah buat pilihan warna shellac tu untuk kita matchingkan dengan bilik ni. Sama juga ni. Ini nanti kita akan cat lain lah. So video tu video asing lah. So untuk kali ni, ini dah kali kita akan siap berapa. Okay, alhamdulillah kita dah siap kita punya rak ni. Okay, so untuk harga-harga yang saya dah cakap dia sekian-sekian. So kita ni ujungnya kita lagi tu pakai tape. Okay, so indah untuk kali ni. So kat atas ni bolehlah kita letak-letak barang kat atas ni, macam yang kat sana tu sini. So kita atas ni untuk pakai tempat dia. So siapa nak pakai lebih lagi boleh lah, tak ada masalah. Okay, ni kita hanya sepatutnya bagi guard lah, guard lain macam mana nak buat. So nanti untuk masing-masing punya tempat boleh tune masing-masing punya keluasan lah. So untuk harga pun macam saya cakap tadi, dia pun tak mahal. Kita pun banyak buat sendiri. So ni adalah piping besi. Ni adalah yang lama kita jumpa kat tepi rumah. Yang sebelum ni ada orang repair piping di rumah ni. So dia buang yang lama, yang berkarat tu. Tapi dia sangat sesuai lah, dia boleh sangkut ni. Dia tak akan melendut. Okay, so kat kedai pun ada jual. So kalau untuk jarak macam yang kita buat ni tak besar sangat. Kalau beli pun saya rasa tak mahal lah. So alternatif lain, mereka boleh cari besi-besi lain lah. Okay, cari yang tebal sikit ke macam mana ke. Okay, so kita kat sini ni bila kita pakai ni, yang untungnya kat sini kita tak perlu sangkut lagi lah. So kerana dia punya bracket ni hanya kita letak dua. So kat tengah kita boleh free. So kat tengah ni kita boleh free. So benda tu orang panggil kita jimat ruang lah untuk kita. Okay, dan lagi untuk shellac warna, so kita akan matchingkan dengan yang tu. So untuk part ni kita takkan tunjuk lagi lah berkaitan dengan warna shellac warna ni. Okay, so macam biasa kalau ada sebarang pertanyaan boleh komen ke bawah. Dan jangan lupa juga subscribe channel kami ni. Dan tekan butang loceng dan juga follow page kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang siapa dah follow subscribe kami. Okay, so jika video ni bermanfaat, boleh share dekat kawan-kawan semua ni tentang projek kita hari ni. Itu kita buat tempat saku baju, tempat saku baju, dan juga boleh kita letak barang-barang kat atas ni. Okay, so okay, so saya harap video ni dapat bagi manfaat lah untuk semua. Okay, ini adalah ruang atas ni. So ruang atas ni ada dalam 2 kaki lagi. So boleh lagi letak barang-barang. Okay, so kalau ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan rak ni, boleh komen kat bawah. Komen kat bawah, so saya akan jawab segala soalan dekat bawah. Okay, okay, ni kos pun tak mahal. So untuk bracket ni pun dalam RM3 je. Okay, so jika ada sebarang pertanyaan boleh komen ke bawah. So kita jumpa lagi untuk video akan datang. Saya Tukar DIY. Kita buat ikut suka hati kita sendiri. Tak baju dan tempat semua barang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.